Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rifle Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, kali ini saya akan mengulas update harga terbaru senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Rifle. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin gejruk dengan macam varian popper yang berbeda ya Sobat Bediler. Nah, yang paling atas sendiri ini yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 hitam mini, dan yang di baris kedua ini ada senapan gejruk DWP Fusion 1960 dengan popper gamo kamuflase plus manometer, dan untuk senapan angin yang ketiga ini yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 1960 dengan popper klasik coklat tanpa manometer, dan yang paling bawah sendiri ini yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2570 dengan popper gamo hitam plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle. Oke yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas satu persatu dari harga senapan angin gejruk DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Rifle ya Sahabat Bediler. Nah, ini saya mulai dari yang paling atas sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 hitam mini plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, meskipun senapan angin ini terlihat sangat mungil ataupun minimalis, tetapi untuk uji powernya pun tidak kalah jauh dengan senapan-senapan yang lainnya ya Sahabat Bediler. Nah, ini pun untuk pengisian anginnya juga bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu bisa digunakan dengan digejlukan di tanah dan bisa menggunakan pompa khusus yang PCP ya Sahabat Bediler. Dan tentunya untuk tampungan angin di senapan angin ini bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI, dan untuk uji powernya pun juga luar biasa mantap dan tidak kalah jauh dari yang lainnya, yaitu bisa mencapai 1100 FPS ya Sahabat Bediler. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000 Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejruk big game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Rifle ya Sahabat Bediler. Nah, kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Oke. Nah, untuk senapan yang kedua ini ada senapan gejruk DWP Fusion 1960 dengan popper gamo kamuflase plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Jadi untuk senapan gamo kamuflase ini sangat cocok sekali ataupun sangat direkomendasikan untuk berburu di medan outdoor ya Sahabat Bediler, karena memiliki corak popper bergamo kamuflase ya. Nah, ini untuk varian coraknya ada sedikit warna hijau, oranye dan juga abu-abu ya. Nah, dengan varian popper seperti ini, maka ketika kita berburu di medan outdoor, maka akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya ya Sahabat Bediler, sehingga untuk sasaran hewan yang akan kita bidik pun tidak akan kaget ataupun lari ketika kita saat membidiknya. Nah, yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga Rp1.865.000 Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin outdoor terbaik versi dari Jaya Rifle ya. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang ketiga. Nah, untuk senapan angin yang ketiga ini ada senapan gejruk DWP Fusion 1960 dengan popper klasik coklat tanpa manometer ya Sahabat Bediler. Nah, jadi untuk senapan angin ini tidak dilengkapi dengan manometer ya Sahabat Bediler. Jadi ketika Sahabat Bediler mau mengecek ataupun mau melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung, maka hanya bisa diangan-angan saja ya Sahabat Bediler, ataupun bisa dikira-kira saja. Dan pastinya untuk tekanan anginnya ini bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI, dan untuk uji powernya pun juga tidak kalah jauh dengan senapan yang lainnya, yaitu
bisa mencapai 1100 fps ya sahabat bediler. Nah ini untuk tampilan varian popornya sangat terlihat minimalis, elegan dan cukup simpel ya sahabat bediler, sehingga ini terlihat sangat klasik banget ya. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.455.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin Gejruk DWP Fusion dengan tampilan yang sangat klasik banget ya sahabat bediler. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang terakhir. Oke, yang terakhir untuk senapannya yaitu ada senapan Gejruk DWP Fusion 2570 dengan popor gamo hitam plus manometer ya sahabat bediler. Nah jadi seperti ini untuk tampilannya. Nah mungkin untuk senapan angin ini agak sedikit berbeda dengan jenis-jenis yang sudah saya ulas tadi, tetapi untuk perbedaannya hanya terletak pada bagian panjang larasnya aja ya sahabat bediler. Kalau yang saya bawa ini panjang larasnya 70 cm dan yang saya ulas tadi sebelumnya itu ada yang 40 dan juga 60 ya. Nah ini untuk pengisian anginnya bisa menggunakan dengan dua cara. Yang pertama bisa digejrukan di tanah, dan yang cara kedua itu bisa menggunakan pompa khusus PCP ya sahabat bediler. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga Rp2.225.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin Gejruk DWP Fusion terbaik di seluruh Indonesia dengan akurasi yang akurat, dan pastinya untuk powernya pun juga luar biasa mantap ya sahabat bediler. Nah oke, ini saya taruh terlebih dahulu. Oke, jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk ulasan dari senapan angin Gejruk DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Rifle dengan harga mulai 1 jutaan aja sudah mendapatkan senapan big game terbaik versi dari Jaya Rifle. Nah mungkin dari keempat senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin dengan kualitas terbaik dan pastinya super premium ya sahabat bediler. Nah bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Rifle. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.